Halo kawan vlogger Balikpapan, yo yo yo. Kembali lagi bersama saya di channel vlogger Balikpapan. Hari ini saya akan mereview toilet di Stadion Batakan Balikpapan. Kondisi toiletnya seperti apa? Ya kita lihat nanti ya review. Yang jelas itu menjadi salah satu bagian terpenting di stadion karena tentu pengunjung juga membutuhkan untuk buang air kecil maupun air besar ya. Itu kebutuhan mendasar bagi manusia ya kan, untuk membuang hajat di tempatnya. Tentu ketika teman-teman akan membuang hajat, tentu kita yang perlu adalah kenyamanan ya. Kenyamanan seberapa nyaman, seberapa bersih, seberapa tertib penggunaan di toilet di Stadion Batakan Balikpapan. Oke, kita review. Lumayan gelap gulita ya. Ya enggak gulita sih. Ya memang sedikit kurang penerangan, tapi di sisi kiri ada penerangan. Sisi kanan ini ya, ini yang gelap ini. Gelap ya, minim penerangan. Jadi di sini ada beberapa kamar mandi yang disediakan, toilet ini untuk perempuan. Sana kita review toilet laki-laki ya. Ya. Nih, toilet pria. Oke, kita masuk seperti apa? Dendeng, wow, bersih ya toiletnya. Tuh, jika dihitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kamar mandi ya yang disediakan di Stadion Batakan. Dan itu juga kita lihat ada untuk kencingnya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 untuk khusus untuk kencing. Dan untuk wastafelnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Dan kondisi daripada WC di Stadion Batakan Balikpapan sangat bersih tuh. Entah karena pertandingan pada hari ini tidak ada penonton atau seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas yang saya lihat, banyak petugas kebersihan dari pengelola Stadion Batakan Balikpapan ini yang standby bersih ya. Tuh stafelnya bersih mengkilap. Tapi ada sayangnya tuh di plafonnya udah rusak, mungkin karena terkena tetesan air ya, lembab sehingga menjadi retak plafonnya, dinding plafonnya tuh. Pipa-pipa pembuangan itu lumayan bersih. Ini ya, ini minim penerangan ya, ada sebagian, namun sebagian besar juga
bangunan ini sudah dilengkapi dengan pencahayaan yang ya lumayan lah, sudah banyak tuh. Walaupun ada sebagian yang belum tercukupi pencahayaan. Kita lanjutkan nonton pertandingan Persiba Balikpapan versus Caledium FC.